Pemanah berkuda suku Mongol adalah sosok ikonik dalam sejarah peperangan yang terkenal. Keterampilan luar biasa mereka dalam memanah mengantarkan keberhasilan kekaisaran Mongol hingga mendunia. Bahkan dinasti Abbasiyah sekalipun berhasil mereka taklukkan, dan Baghdad yang merasakan kejayaan selama berabad-abad pun dibuat hancur lebur. Pada abad ke-12 Masehi, dinasti Abbasiyah betul-betul dalam kehancuran. Bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan datang menginvasi. Abbasiyah pun hancur, dan bangunan intelektual Islam yang dibangun selama berabad-abad itu rapuh begitu saja. Warisan keilmuan di kota Baghdad sebagian besar dimusnahkan, bahkan air di Sungai Tigris menjadi hitam akibat tinta buku-buku dari Baitul Hikmah yang mencair. Dan kabarnya, kitab-kitab itu dijadikan jembatan oleh kuda-kuda tentara Mongol. Peristiwa ini adalah sejarah tragis yang terjadi sepanjang sejarah peradaban Islam. Serangan tentara Mongol ke dinasti Abbasiyah telah menelan korban sekitar 1,7 juta umat Muslim, mayat-mayat bergelimpangan hingga tak terurus. Padahal secara logika, rasanya tidak mungkin sebuah imperium sebesar Daulah Abbasiyah yang sudah mendunia hancur lebur begitu saja karena diinvasi oleh bangsa Mongol. Namun sayangnya, itulah fakta yang tercatat dalam sejarah Abbasiyah yang pada gilirannya harus menemui kehancuran. Namun, siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya dalam perjalanan sejarah ditemukan fakta yang menarik. Jutaan orang suku Mongol berbondong-bondong masuk Islam. Selain karena sepupu Hulagu Khan yang masuk Islam, salah satu penyebab lain adalah karena seekor anjing yang tidak terima karena mendengar Nabi Muhammad SAW dihina. Setelah kejadian ini, puluhan ribu suku Mongol memeluk agama Islam. Suatu hari, ketika para pembesar Nasrani sedang mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakan kenasranian salah satu putra Raja Mongol. Ini adalah sebuah pesta yang meriah, karena suku yang mampu menghancurkan Baghdad itu telah masuk Nasrani, dan ini jelas akan memperkuat ketentaraan Salibis dalam memerangi umat Islam. Di tempat itu juga, ada seekor anjing pemburu yang terikat dengan kuat. Anjing itu terlihat jinak. Dia menjulurkan lidah sambil mengamati orang-orang yang sedang asik berpesta. Di tengah pesta, salah seorang dari mereka yang bekas tentara salib angkat bicara. Ia berdiri tidak jauh dari tempat anjing itu terikat. Ia pun mendapat perhatian dari para tamu pesta yang ada di tempat itu. Dengan lantangnya, ia mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Sumpah serapa pun muncul dari mulutnya. Dan di tengah ia mencaci Nabi Muhammad SAW, anjing di sampingnya tampak menggeram dan gelisah. Ia meronta, seolah tidak tahan dengan keadaan di sekitarnya. Anjing itu pun akhirnya mampu melepaskan ikatannya dan langsung mencakar, dan seketika peserta pesta terkejut dengan aksi spontan anjing itu. Dengan susah payah, mereka akhirnya menyingkirkan anjing itu dan mengikatnya kembali dengan kuat. Jadi saat itu, di antara mereka ada yang mengatakan, "Anjing itu marah dan merasa tidak terima karena kata-katamu yang menghina Nabi Muhammad." Si penghina Nabi itu mengatakan, "Tidak begitu, anjing ini jiwanya jinak dan lunak. Ia hanya melihatku mengangkat tangan hingga menduga aku akan memukulnya." Setelah dirasa reda, lelaki yang mantan tentara salib itu kembali berdiri dan menghina Nabi Muhammad SAW. Bahkan hinaannya kali ini lebih keras lagi. Sementara si anjing yang di sampingnya terus menampakkan wajah marahnya, dan anjing itu memberontak kuat hingga tali pengikatnya kembali putus. Anjing itu langsung melompat dan menerkam lehernya di hadapan banyak orang. Anjing itu berada di atas dan terus mengoyak-ngoyak lehernya. Akhirnya, penghina Nabi itu pun mati di tempat, hingga membuat orang-orang yang hadir tercengang. Jamaluddin, sumber kisah ini mengatakan, "Aku melihat anjing itu menggigit tenggorokan pria Nasrani itu dengan taring tajamnya." Kisah ini ditulis oleh banyak sejarawan, di antaranya oleh ulama Sufi Az-Zahabi dalam Mu'jam Asy-Syuyukh, dan dikutip kembali oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Ad-Durar Al-Kaminah. Hikmah dari kejadian ini, sekitar 40 ribu dari suku Mongol akhirnya memeluk agama Islam.
Kisah ini juga populer di kalangan bangsa Mongol. Hingga pada perjalanan tahun-tahun berikutnya, banyak dari bangsa Mongol di beberapa kawasan sebagian besar memeluk agama Islam. Namun demikian, sebelum itu salah seorang raja bangsa Mongol yang bernama Barka Khan atau Berke Khan, pemimpin Golden Horde, sudah masuk Islam. Barka Khan yang merupakan sepupu dari Hulagu Khan, penghancur Baghdad itu masuk Islam pada tahun 650 Hijriah. Persinggungan sepupu Hulagu Khan ini dengan Islam setelah ia bertemu dengan seorang ulama di daerah Najari yang bernama Najmuddin Az-Zahidi. Dia bertemu Syekh Najmuddin setelah ia kembali dari ibu kota bangsa Mongol. Saat itu, Barka Khan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Islam dan Syekh Najmuddin menjawab semua pertanyaan dari Barka Khan dengan jelas serta lancar. Rupanya hawa keimanan merasuk ke dalam dirinya, sehingga Barka Khan meminta Syekh Najmuddin supaya membuatkan ringkasan yang berisi argumentasi ajaran Islam dan menjelaskan ketidakabsahan kepercayaan bangsa Mongol dan bagaimana cara menanggapi orang-orang yang menyalahi dan mengingkari Islam. Syekh Najmuddin pun menulis sebuah ringkasan sesuai permintaan dari Barka Khan. Setelah membacanya, ia masuk Islam dengan keyakinan yang tulus. Ia pun kemudian berjanji akan mendukung Islam sepenuhnya. Setelah Barka Khan berkuasa di Golden Horn, ia menyiarkan Islam. Ia membangun masjid di ibu kota Sarai, yang sekarang sudah menjadi bagian dari Rusia. Ia memperluas kota Saratov sebagai pusat peradaban yang bernafaskan Islami. Tidak hanya itu, ia juga beraliansi dengan dinasti Mamluk untuk melawan sepupunya, yaitu Hulagu Khan yang telah menghancurkan kota Baghdad. Hulagu Khan sempat kewalahan dalam menghadapi pasukan sebangsanya yang dipimpin oleh sepupunya sendiri, yaitu Barka Khan yang telah masuk Islam dan bersekutu dengan dinasti Mamluk. Hulagu Khan beraliansi dengan tentara Salibis untuk menghadapinya. Tidak hanya itu, anaknya yang bernama Abaka Khan dikawinkan dengan putri Kaisar dari Konstantinopel. Meski Abaka Khan tidak sepenuhnya masuk Nasrani, tetapi istrinya selalu dikelilingi oleh para pendeta Nasrani. Dia juga mengutus putra kerajaan ke Eropa untuk belajar agama, sekaligus memperkuat persekutuan melawan Islam. Pada tahun 1274, Abaka Khan juga mengutus 12 duta besar kerajaan Mongolia ke Komplek Lion. Pemimpin duta besar ini kemudian dibaptis dengan harapan Abaka Khan juga ikut agama Nasrani. Namun demikian, harapan itu ternyata harapan kosong. Malahan kemudian, saat terjadi peristiwa membanjirnya orang-orang Mongol yang memilih untuk bersyahadat sebagai agamanya, saudaranya yang bernama Tengku Derkan juga memeluk agama Islam setelah dibaptis dengan nama Nikola. Peristiwa anjing seperti dalam kisah sebelumnya diyakini juga terjadi dalam peristiwa ini. Pertempuran terbesar antara dua cucu Genghis Khan terjadi Ain Jalut yang terjadi pada tahun 658 Hijriah yang kemudian dimenangkan oleh umat Islam. Kemenangan umat Islam di Ain Jalut juga tidak terlepas dari peran Barka Khan yang telah bergabung dengan dinasti Mamluk bersama besannya Zahir Baibars. Perang Ain Jalut terjadi 2 tahun setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan. Hampir setengah dunia Islam sudah hancur karena invasi bangsa Mongol terutama di wilayah Asia. Sementara Mesir yang berada di kekuasaan Mamluk dianggap sebagai benteng terakhir bagi umat Islam kala itu. Pasukan Mongol dapat dipukul mundur oleh 2 panglima jenius Mamluk saat itu, yaitu Saifuddin Khan dan Zahir Baibars. Baibars menggunakan taktik hit and run, yaitu serangan mendadak singkat, lalu mundur sebelum musuh dapat merespon dengan kuat, dan terus-menerus bermanuver untuk menghindari keterlibatan penuh dengan musuh-musuhnya. Pada akhirnya, Hulagu Khan harus mundur dari pertempuran Ain Jalut, dan menjadi tanda kekalahan pertama dari 2 kekalahan yang akan dihadapi bangsa Mongol dalam upaya mereka untuk menyerang Mesir dan Tanah Syam. Semuanya juga tidak lepas dari peran Barka Khan, yaitu sepupu Hulagu Khan yang telah masuk Islam bersama pasukannya. Keislaman bangsa Mongol yang terus mengalir di beberapa kawasan merupakan tanggapan nyata terhadap mereka yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang saja. Meskipun Mongol menduduki dan menghancurkan sebagian besar kota-kota Islam, pada akhirnya mereka menemukan Islam sebagai agama tepat untuk diyakini. Sebuah keajaiban saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan hati orang-orang yang benci pada Islam seketika beralih mencintai Islam.
dan berkat seekor anjing yang mengerti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling mulia di muka bumi. 20 tahun kemudian, bangsa Mongol sendiri telah menerima Islam sebagai agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.